Jilat chapter kini, konsolidasi Prabowo for Presiden, Purwati SPD Ketua Pira Kabupaten Cilacap, Menggema Purwati for Bupati, eksklusif klusur Pilkada. Saat konsolidasi Prabowo for Presiden 2024 hari Minggu tanggal 14 November 2021, Purwati SPD, Wakil Ketua DPRD, Ketua Pira Kabupaten Cilacap, Menggema Purwati for Bupati, eksklusif jurnal media. Jayanti, anggota DPR RI, memberikan apresiasi kepada Purwati sebagai ketua PIRA yang berhasil membawa PIRA juara tingkat Jawa Tengah. Semangat. Makanya saya bilang saya pidatonya habis pada makan. Saya hormati ada PIRA Bu Purwati yang ini kita ucapkan selamat karena menjadi juara satu se-provinsi Jawa Tengah. Seperti kita ketahui, paduan suara Pira Cilacap menjuarai lomba paduan suara tingkat Jawa Tengah dan berhasil mensabet beberapa trofi piala dan menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Cilacap. Dalam wawancara eksklusif jurnal media bersama Ketua Pira Kabupaten Cilacap Purwati SPD dan juga menjadi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, eksklusif jurnal media. Bismillahirrahmanirrahim, saya Purwati SPD, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cilacap dari fraksi Partai Gerindra. Ya, untuk tahun 2024 kami sudah dari DPC dan juga fraksi sudah melaksanakan penjaringan untuk kader-kader terbaik yang nantinya akan masuk di Partai Gerindra. Dari pengurus ranting, PAC dan DPC serta eksternal dari Partai Gerindra juga kami persilahkan untuk masuk di Partai Gerindra. Intinya bagaimana menggerindrakan masyarakat yang ada di Kabupaten Cilacap supaya Gerindra menang, Prabowo Presiden. Amin. Ya, Bu, tadi Menggema, Bu, Purwati for Bupati, Bu. Tanggapannya, Bu? Mengalir. Mengalir ya, tapi siap, Bu, ya, ketika nanti sebagian besar DPC, ranting, dan seterusnya menggelorakan Purwati, Bupati, Purwati, Bupati, Bu. Tergantung keluarga dan partai. Oke. Bu, tadi Pira juara, Bu. Bu Novita juga memberikan apresiasi, Bu. Tanggapannya, Bu? Ya, alhamdulillah. Saya sebagai Sepri Amanah, menjadi ketua Pira, saya partainya Gerindra yang ada di Kabupaten Cilacap. Alhamdulillah mendapatkan juara satu di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Dari ibu-ibunya sangat kreatif, sangat inovatif untuk bagaimana Gerindra di Cilacap melalui saya partai namanya Perempuan Indonesia Raya. Targetnya untuk Perempuan Indonesia Raya bisa untuk bergerak selalu, bergerak dan bergerak untuk Gerindra menang. Ya, Bu, kemarin Pak Dalang, Pak Kuswadi mengatakan Gatotkaca bangun kayangan, Bu. Ibu sebagai tokoh Sinta, Bu. Bangun kayangan, Bu. Tanggapannya, Bu? Bangun kayangan. Kayangan itu tinggi sekali. Artinya ya. Cilacap, ya? Iya, artinya Cilacap. Oke, Bu. Terima kasih, Bu, ya. Oke, sukses, ya. Oh,
Novita Wijayanti, SNM, anggota DPR RI, juga menyampaikan apresiasi dan kira bisa menjadi percontohan tingkat nasional. Gimana ini Bu, bisa juara satu ini? Juara satu memang di Cilacap ini menjadi percontohan, memang. Dan kita sangat bangga dengan kira yang ada di Kabupaten Cilacap. Ibu-ibunya itu semangat, memang itu ada komitmen dari perempuan-perempuan pendukung Gerindra dan juga dibimbing juga oleh ya ada anggota dewan, kemudian kebetulan saya juga adalah penasehat di pusat gitu, sehingga pelatihan-pelatihan ini bisa laksana cantik-cantik, pinter-pinter, kreatif, dan itu memberikan contoh kepada kabupaten lainnya. Siap, terima kasih. Baik, terima kasih. Sani Arianto, Tim Liputan Jurnal Media, like, subscribe, share, dan komen.